Satu persatu penumpang yang akan naik ke kapal dicek suhu tubuh masing-masing oleh petugas, dikarenakan saat ini wajib penerapan protokol kesehatan sebelum naik ke kapal. Para penumpang ini juga diperiksa kelengkapan berkas yang sudah disertai dengan pemeriksaan rapid test. Untuk pelayanan operasional bagi penumpang, Pelni juga membatasi jumlah penumpang yang naik ke kapal sebanyak 50%. Nantinya dari 50% tersebut dibagi kuota untuk setiap pelabuhan tujuan. Kepala Pelni Cabang Sorong Marten Herianto mengatakan, pasca penghentian operasional kapal Pelni untuk layanan penumpang, semua kapal Pelni sudah disterilkan, sehingga setiap penumpang wajib untuk mengikuti protokol kesehatan. Karena selain pemeriksaan kesehatan, sebelum naik ke kapal, di dalam kapal petugas akan mengecek kembali kelengkapan berkas penumpang. Sebagai bahan tambahan, bahwa saat ini semua kapal Pelni posisi sudah steril. ABK-nya pun sudah non-reaktif semua, sudah diperiksa dengan rapid test semua, jadi posisi sudah aman. Jadi kami berharap penumpang yang naik pun juga kondisinya sama, jadi kondisi juga posisi aman semua. Dan dikarenakan ada pembatasan jumlah seat, kami berharap supaya penumpang juga memonitor perkembangan penjualan tiketnya. Karena penjualan tiket itu kita ngikutin dengan aturan rapid test. Rapid test itu hanya berlaku 3 hari. Jadi tiket pun kita jual 3 hari sebelum keberangkatan. Sementara untuk mekanisme penjualan tiket di kapal Pelni sendiri wajib disertai dengan surat izin jalan dari tim gugus tugas COVID dan surat kesehatan yang disertai dengan hasil rapid test. Para calon penumpang diharapkan untuk mengikuti aturan yang ada demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Flora Batlairi, Kompas TV Sorong, Papua Barat.